Koleksi peribadi ilmuwan terkenal dari seluruh dunia, Perpustakaan Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjadi tempat perkumpulan koleksi istimewa, antaranya merupakan naskah tunggal terdapat di dunia. Perpustakaan ini menyimpan 1,263 koleksi nadir, iaitu koleksi dengan tahun penerbitan terawal serta penerbitan yang sangat istimewa, apabila ada antaranya merupakan penerbitan tunggal ataupun salinan terawal yang wujud di dunia. Dan antara yang dimaksudkan dalam koleksi ini, Hikayat Binatang karya Abdullah Munshi yang ditulis pada 1846 di Singapura, dan Dictionarium Malal Colatinum oleh David Hex ditulis pada 1631 di Rome, Itali. Selain koleksi nadir, di sini juga terdapat 2,653 koleksi manuskrip yang ditulis cendekiawan Islam seperti Al-Biruni dan Al-Furqan. Antara manuskrip yang terulung yang kita ada adalah Kitab At-Tafhim di Awail Sina'at Al-Tanjim karangan Al-Biruni. Ia telah diterbitkan pada tahun 1197 Masihi. Manuskrip ini adalah berkenaan dengan astronomi, yang mana jarang-jarang kita boleh dapati manuskrip yang seumpama ini di Malaysia dan juga di dunia. Salah satu lagi contoh manuskrip yang kita ada adalah kitab Hayatul Aflak. Kitab ini telah diterbitkan ataupun ditulis pada kurun ke-16 oleh Al-Farghai. Ia juga adalah berkenaan dengan ilmu falak ataupun astronomi. Sementara itu, Ketua Perpustakaan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Istag UIAM Fazli Omar turut menjelaskan terdapat 46,517 koleksi penulisan daripada 32 tokoh ilmuwan yang merupakan pakar dalam bidang masing-masing, antaranya matematik, falsafah, budaya dan sebagainya. Antara koleksi paling banyak yang terdapat di sini, penulisan daripada Andre Graeber, tokoh sejarawan yang pakar dalam seni Roman, Empayar Rom Timur dan Empayar Bulgaria oleh Graeber, saintis terkemuka dan perintis dalam bidang arkeologi dan sejarah seni Islam, sejarawan Perancis Robert Brunswick dan juga cendekiawan Islam Fazlur Rahman. Bahan-bahan ilmiah penulisan yang terdapat di perpustakaan ini adalah diperolehi daripada kenalan dan juga hubungan rapat Profesor Syed Naqib Muhammad Al-Atas dengan tokoh-tokoh ilmuwan dunia pada ketika itu. Ianya diberi secara langsung oleh Profesor Naqib, yang mana koleksi ini adalah koleksi peribadi setiap tokoh-tokoh ilmuwan tersebut. Selain keistimewaan dari sudut jenis dan tahun penerbitan sesebuah naskah tersebut, koleksi bahan bacaan yang terdapat di sini tidak tertumpu kepada bahasa Melayu dan Inggeris sahaja. Malah terdapat juga naskah yang diterbitkan dalam bahasa lain, antaranya Arab, Urdu, Latin, Perancis dan Cina. Minggu hadapan. Okay, di samping bahan ilmiah, perpustakaan ini juga terdapat artifak sejarah, yang mana di sini terdapat keseluruhannya adalah 28.